Sebuah mikrolet Carry berpenumpang seorang emak-emak yang hendak berbelanja ke pasar, tercebur di selokan tengah Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Surabaya, sekitar pukul 4.30 WIB, Kamis, 13 Juli 2023. Penyebab mikrolet tersebut terjun ke selokan sedalam 3 meter itu, karena ditabrak dari belakang oleh mobil pick-up Mitsubishi L300. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, sopir mikrolet Rameli, 72 tahun, warga Jombang, dan penumpangnya, Sainem, 67 tahun, warga Wonocolo, mengalami luka ringan. Sedangkan, sopir pick-up bernopol M9399WD pengangkut ternak, M. Ridwan, 23 tahun, mengalami luka ringan, sobek pada lengan tangan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya Dedik Irianto mengatakan, ketiga orang korban mendapatkan penanganan medis oleh PMI Kota Surabaya, di lokasi. Luka ringan yang dialami para korban dapat ditangani langsung di lokasi, tanpa harus mendapatkan rujukan penanganan medis ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan tersebut bermula saat kedua kendaraan melaju dari arah yang sama, dari arah selatan kawasan Gayungan menuju ke Wonokromo, Surabaya. Setibanya di depan gedung dealer Suzuki, mobil pick-up menabrak bagian pantat mobil mikrolet hingga membuat bodi mobil pick-up terguling di bahu jalan. Sedangkan mobil mikrolet tercebur masuk ke dalam selokan berisi air berwarna pekat kehitaman, sedalam 3 meter di tengah jalan tersebut. Unit rescue truk jenis kren dari DPKP Kota Surabaya tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi, pukul 4.39 WIB, selanjutnya selesai dan kondusif pukul 5.45 WIB.